Halo guys, jumpa lagi bersama saya dengan si Boy. Oke guys, pada kesempatan video kali ini kita akan unboxing sebuah keyboard ya. Keyboardnya itu keyboard ya RGB, tapi ini udah auto. Tinggal kita setting mau seperti apa pencahayaan atau warnanya itu. Dan harga keyboardnya rumah lumayan murah guys, cuma 100 ribuan saja. Oke, di sini sudah ada paketnya yang sudah datang. Nah, seperti ini packingnya. Kita nanti unboxing dan review bersama. Oke, tapi sebelum itu jangan lupa yang belum subscribe atau yang baru mampir untuk di subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya dari si Boy. Oke guys, kita langsung unboxing saja paketnya biar nggak penasaran ya. Oke, kita siapkan cutternya dulu. Oke, kita buka. Kalau keyboard enaknya dari ujung guys. Kita buka dari sini ya. Sudah kelihatan, tinggal kita ambil guys. Semoga tidak ada yang patah ataupun menyok ya. Oke, ini dia keyboardnya, Imperion Warrior KGW10C. Oke, ini tampilannya seperti ini. Kelihatan nggak guys? Kelihatan ya. Dan tipenya, kalau kalian mau beli, ini tipenya Warrior 10 ini tuh ya. Warrior 10 KGW10C. Oke, biar nggak penasaran, langsung unboxing aja guys. Nah ini, oke sebentar, ini ada penjelasan dari RGB-nya ya. Oke. Oke, langsung kita buka guys. Kita buka di bawah. Nah, seperti ini. Oke, kabelnya lumayan panjang ya. Oke, kita keluarkan. Wow, lumayan panjang ya. Oke, tampilannya. Hubungkan. Oke guys, ini dia. Untuk RGB-nya bisa kelihatan ya seperti ini. Oke guys, ini tampilannya secara sekilas. Dengan harga 100 ribuan ini cukup menarik dan cukup mengesankan. Ini bagian samping dan bagian belakangnya. Oke, untuk RGB-nya sendiri itu ada 3 varian warna. Kita fokus ke sini aja dulu ya buat patokan. Ini warna ungu. Ya, caranya Fn tekan dan scroll lock. Nah, merah, biru, ungu, merah, biru, kata enggak guys. Oh guys, lumayan untuk harga 100 ribuan, sudah kece hore ya. Oke, next kita langsung ke uji coba gamingnya.